Oke, teman-teman langsung saja ya. Yang ini pertama tama buka baut, kedua baut yang ada tanda panahnya ya. Yang dua lagi nggak usah dibuka ya, karena ini membuka gigi blender ya, bukan membuka mesin ya. Sesudah dibuka bautnya, terus di songkel itunya ya, bagian penutup atasnya ya. Dan tutup ini lagi ya, satu lagi ya, di songkel aja pakai obeng min ya. Jadi tutup ini harus dibuka ya, karena giginya terletak di dalam ya. Ini caranya ya, buka dulu tutup bautnya ya, terus dikasih oli ya sedikit biar nggak terlalu keras. Nah ini juga oli. Nah setelah dikasih oli baru diketok-ketok ya, biar nggak terlalu keras gitu ya. Karena kalau udah lama buka macet gitu ya, jadi diketok-ketok aja ya, jangan terlalu keras juga ya. Yang penting diketok-ketok dulu, dikasih oli ya, itu tipsnya ya. Setelah diketok-ketok dan dikasih oli, nah ini pakai obeng min ya, pakai kain ya biar nggak pecah itunya gigi blendernya ya. Kalau langsung obeng min pecah tuh ya. Nah ini ya diketok-ketok ke bawah ya searah jarum jam ya, karena blendernya berputar searah jarum jam, jadi untuk membukanya searah jarum jam juga ya. Kalau ngencengin berlawanan arah jarum jam ya. Ini ya sudah terbuka ya, jadi itu tipsnya ya.